semuanya. Beberapa hari yang lalu aku dikirimin lipstick merek DC dari 10 warna. JP punya 6 warna dan ini dia swatchnya. Jadi produk color lipstick ini JB dapat dari DC UC Surabaya. Itu nama Instagramnya. Kalau misalkan kalian pengen cobain beli lipstick ataupun produk DC lainnya, terutama bagi kalian yang domisili Surabaya, langsung aja ke Instagram DC UC Surabaya. Dan warna-warna lipstick yang dikirim ke aku tuh cantik-cantik banget. Apalagi aku suka banget kan warna-warna coklat. Dan yang kayak aku pakai ini tuh merah yang lebih banyak warna coklatnya, dan itu warnanya keren banget. Nggak cuman itu, kalau misalnya dari warna, tiga warna favoritnya JB itu ada Pevita, terus Ayuka. Itu JB suka banget, dia warnanya krem atau mungkin cenderung ke peach ya. Itu warna nude yang JB suka banget. Dan juga yang seharian ini JB pakai Sarala. Tiga-tiganya itu warna coklat yang menurut JB bagus banget. Tadi juga JB dikirimin warna merah muda, Sabika. Itu warna merah mudanya cantik banget. Ada satu lagi warna merah muda yang DC punya, tapi menurut JB itu terlalu pucat ya. Terus juga ada warna ungu, DC punya lipstick warna ungu, namanya Devina, itu satu-satunya warna ungu yang mereka punya. Dan tadi JB juga dapet Kartalea, itu warnanya merah, tapi cenderung lebih banyak oranyenya. Jadi nggak merah-merah yang merah kayak apel gitu. Sejauh ini yang JB rasakan dari semuanya itu makanya enak banget, mereka teksturnya lembut banget di bibir. Dan yang aku suka, lipstick ini tuh langsung nge-cover bibir, jadi nggak ada tuh ceritanya dioles terus bolong-bolong. Itu tidak terjadi kalau misalnya kalian pakai produk DC UC ini. DC Color Lipstick Glossy, yes, dia glossy. Dan dia ini mengandung vitamin E yang bakal menutrisi bibir, dan dia juga mengandung pelembab. Jadi dari tadi JB pakai pergi sekitar 4 jam itu setelah dihapus, dan tadi juga nge-swatch, di swatch hapus swatch hapus, itu sampai sekarang bibir aku nggak kering sama sekali, bener-bener lembab. Kalau masalah transfer, ini pasti informasi yang paling ditunggu-tunggu. Yes, dia transfer. Tapi kalau JB nggak pernah masalah sama yang namanya transfer. Kalau misalnya udah mulai pudar, udah mulai hilang, tinggal ditambahin aja. Dan untuk ketahanan, sejauh ini JB pakai cuma sekitar 4 jam. Ya, sedikit hilang di bagian dalam. Ini karena JB tadi minum air yang di kemasan botol itu. Dan menurut JB, sejauh kalian tidak berinteraksi antara bibir dengan benda lain, entah sedotan, sendok, garpu, botol, tangan, untuk wristwatch, dia bakalan tetap nempel di bibir kalian. Mari kita bahas packagingnya. Dari 6 box itu beda-beda. Ada yang packagingnya emas seperti ini, ada juga yang packagingnya hitam. Aku nggak ngerti ini bedanya apa. Apakah beda warna lipstick, beda kemasan? Tapi mungkin aja mereka ini ya, apa namanya, muncul kemasan baru. Karena kemarin waktu mau dikirimin lipstick itu aku bilang, Pevita ini warnanya bagus banget. Iya kan, nanti saya juga kirimin Pevita, kebetulan barangnya baru datang lagi. Nah, kemasan Pevita itu yang emas ini, mungkin mereka ganti packaging ya. Ada ingredients, ada nomor POM, ada expired date. Expired date itu hal yang paling penting, harus kalian perhatikan kalau beli kosmetik. Ada juga tempat produksinya, ini produk Indonesia ya, Tangerang, Indonesia. Kalau masalah tempat lipsticknya ini, kalian bisa lihat seperti ini, warna dasarnya hitam dan ada list warna emas. Dan di sini ada logonya DC. Lipstick ini bentuknya jauh lebih besar daripada, let's say, Wardah, Face to Face, Revlon.
Ini jauh sedikit lebih besar. Bentuknya dia itu kayak kotak, tapi bagian sudut-sudutnya ini agak melengkung gitu. Dan ini kemasannya kuat banget. Bener-bener kayak kokoh gitu. Dan dia juga putarannya enak, lancar. Dan ketika kalian pakai lipstick, dia nggak masuk sendiri. Dia nggak masuk sendiri. Karena ada kan kemasan lipstick yang kayak gitu. Dan kalau misalnya dari packaging, aku akuin ini oke. Well, so kalau misalnya kalian lagi pengen cari lipstick yang teksturnya moist atau glossy ini, dan produk lokal, kalian bisa jadiin DC ini sebagai salah satu referensi. Kalau kalian tanya harga, mohon maaf, aku belum tahu harganya berapa. Karena tadi aku chat adminnya juga belum dibales dan tidak ada keterangan harga di Instagramnya. Tapi kalau misalnya aku udah tahu, nanti bakalan aku tulis di description box ya. Overall, aku suka banget DC color lipstick ini. Nggak cuman karena warnanya cantik-cantik dan aku suka, tapi karena dia teksturnya juga nyaman banget dipakai. Thank you for watching, teman-teman. Biar kalian nggak ketinggalan video swatch and review lain yang mau aku buat, jangan lupa subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.